Halo nakamatachi semua, welcome to my YouTube channel. Seperti biasa, di setiap tanggal rilis set terbaru Ray Creator pasti bakal bikin yang namanya full ratio ataupun full rate daripada set terbaru tersebut. Dan di sini untuk Dark Phantasma bakal rilis besok dan gue udah dapat bocoran untuk full rate dalam satu case-nya. Nah, di sini gue bakal bagi menjadi dua. Kita seperti biasa bakal bahas untuk full rate dalam satu box dan juga full rate dalam satu case. Dalam satu case ini ada 20 box dan dalam satu box itu ada 20 pack. Nah, untuk box sendiri boxnya kecil, mirip-mirip kayak Better Legend. Bentar gua ambil Better Legend-nya. Jadi boxnya kecil kayak gini, kayak Better Legend. Dimana boxnya mirip-mirip kayak box Shining Starfy dan juga Vimax Climax, cuman dalamnya ada 20 pack. Untuk Dark Phantasma pun sama, dalamnya ada 20 pack. Dan so gue bakal langsung aja bahas untuk full rate dalam satu box terlebih dahulu. Untuk satu box full rate-nya, gue di sini pakai catatan karena tadi temen gue baru aja ngechat gue dan baru aja dia ngasih informasi untuk full rate dalam satu case-nya. Nah, untuk full rate dalam satu box, di sini ada 4-5 V star, ada 4-5 V, ada 4-5 V dalam satu box. Jadi ada kemungkinan bisa dapat 4 ataupun 5. Minimal dapat 4, tapi kalau misalkan banyak-banyaknya bisa dapat 5. Nah, itu untuk V-nya. Untuk V-star-nya bisa sampai 2 sampai 3. Ini keren banget kalau menurut gua. Karena biasanya cuma dapat 2 V-star kan, di sini ada kemungkinan bisa dapat 3. Ini keren banget untuk full rate-nya. Dan seperti biasa, di set-set terbaru sekarang ada yang namanya Kagayaku, dan untuk Kagayakunya dalam setiap box udah jelas kita bisa dapat 1 Kagayaku. Selain daripada itu juga ada yang namanya CHR, karena box kecil kayak gini seperti biasa ada CSR dan juga CHR, jadi gak ada alternate art. Di sini kita bisa dapat 3 CHR dan udah jelas pasti ada Gengar dan juga Abigo. So, di sini ada 3 CHR dan juga ada kemungkinan udah jaminan 1 SR ataupun di atasnya. Bisa kemungkinan dapat HR, UR ataupun SR ataupun juga bisa dapat CSR. Nah, itu untuk full rate dalam satu box. Gimana dengan full rate dalam satu case? Gue bakal langsung bahas aja. Karena di sini dalam satu case itu ada 20 box, jadi gue udah bikin catatan dan gue udah rekap semuanya. Jadi dalam satu case itu ada 82 double rare. Dan itu kalau menurut gue full rate yang cukup keren banget kalau menurut gue daripada set-set sebelumnya. Kayak set-set Battle Legend tuh dikit banget untuk full rate-nya. Sedangkan di Dark Phantasma, ini kalau menurut gue paling keren. Kenapa? Nanti juga kalian bakal tahu. Nah, di sini ada 82 double rare, terus ada triple rare. Di sini karena gak ada Vmax, cuma ada V-star. Jadi, kita cuma bisa dapetin V-star, dan di sini untuk full rare V-star-nya sendiri ada 42 V-star. Selain daripada itu juga, ada Kagayaku udah jelas, karena dalam satu box cuma ada satu Kagayaku. Udah jelas pasti dalam satu case ada 20 Kagayaku. Nah, untuk SR-nya di sini ada 11 SR yang kita dapetin. Cuman gue bakal bagi menjadi dua karena di sini ada SR trainer dan juga SR Pokemon. Di sini ada 7 SR Pokemon yang kita dapat dari studi kasus case yang gue buka. Dan ada 4 SR trainer yang emang masuk dalam case ini. Terus gue dalam satu case dapat 7 SR Pokemon emang sedikit. Kenapa? Karena ada yang lebih spesialnya nanti bakal gue kasih tahu di akhir. Nah, selain daripada SR, di sini ada juga HR. HR nggak dihilangkan ternyata ya. Kalau menurut gua HR nggak terlalu penting juga, tapi ternyata Pokemon masih memasukkan HR. Di sini kita dapat 4 HR, masing-masing 1. Di sini ada 3 HR trainer dan juga 1 HR Pokemon. Udah jelas dalam satu case ini cuma ada 1 CSR. Jadi CSR udah kayak alternate art. Jadi untuk CSR sendiri untuk full rate-nya sekarang itu mirip-mirip kayak alternate art. Dalam satu case kemungkinan cuma bisa dapat 1 untuk CSR-nya. Tapi gak menutup kemungkinan kalau misalkan kita dapat God case itu bisa dapat 2 CSR sekaligus. Nah, itu untuk CSR. Dan yang paling-paling mantep sih sumpah, full rate daripada Dark Phantasma ini sumpah keren banget. Kenapa? Karena di studi kasus yang gue buka case-nya hari ini, sumpah, ada 5 UR loh. Bayangin, ada 5 UR. Di sini UR-nya ada 1 UR Pokemon dan juga 4 UR item. Nah, biasanya dalam satu case itu cuma ada 1 UR, tapi di case Dark Phantasma ada 5 UR keluar dalam satu case. Ini kalau menurut gue baru pertama kali gue buka case dan ternyata ada UR sampai 5. Ini baru pertama kali.
Dan ini keren banget. Kecuali VMAX Climax ya. Kalau VMAX Climax sudah jelas ada beberapa UR yang bisa keluar. Tapi kalau misalkan di set-set yang lainnya, biasanya dalam satu case itu cuma ada satu UR. Tapi di sini ada 5 UR. Gila, keren banget. Nah, itu adalah purret dari satu case dan juga satu box. Jadi, kalau misalkan kalian buka satu box, ada kemungkinan kita dapat double hit. Baik itu SR sama UR, SR sama HR mungkin, dan lain sebagainya. Jadi, gak menutup kemungkinan. Dan di sini kita bisa dapat 5 V dan 3 V star. Itu kalau menurut gue pull rate yang cukup keren banget. 8 5 double rare, 3 triple rare, itu kalau menurut gue keren banget untuk pull rate. So, itu adalah pull rate daripada Dark Phantasma yang bakal rilis besok, dan mungkin tayang video ini bakal tayang langsung deh kayaknya. Gue habis syuting ini langsung edit dikit, langsung gue tayangin di YouTube. Jadi, so buat kalian yang mau nitip Dark Phantasma, sekali lagi, buat kalian yang mau nitip Dark Phantasma, jangan lupa untuk langsung cek link di deskripsi, itu ada Instagram gue. Langsung kontak Bang Ray, gue mau dibukain Dark Phantasma, jadi langsung bakal gue bukain untuk boxnya. So, mungkin itu aja untuk video kali ini, thank you banget buat semuanya yang udah nonton, jadi gue mau cepet-cepet upload videonya. Jadi langsung aja kita akhirin untuk video kali ini, thank you banget buat semuanya, see you next video, salam dari Kreator, bye-bye semuanya. Oh, gue lupa. Buat kalian yang pengen ngelihat unboxing Dark Phantasma, kalian bisa langsung cek juga di Instagram gue. Jangan lupa untuk di follow, karena nanti malam gue bakal buka Dark Phantasma. Jadi di tanggal rilis, Ray Kreator pasti buka Dark Phantasma. So, mungkin itu aja lah ya untuk video kali ini. Thank you banget buat semuanya. See you next video. Salam Ray Kreator. Bye-bye semuanya.